Ini adalah salah satu cerita tentang aku. Aku usahakan satu perniagaan barbershop sehingga kini hampir 7 tahun. Di dalam industri perniagaan ini, aku percaya pelbagai rintangan, cabaran dan dugaan suka duka yang kita akan tempuhi. Dan tiba pada hari itu, sebulan ni slow kan. Staff aku tak buat kerja. Ini banyak main game ni. Aduh, dengan sewa kedai aku tak bayar 3 bulan lah ni. Banyak main game ni. COD. Okey. Macam sihat dah? Ha? Ada baik? Roy. Hai, sihat mah. You duduk dulu lah. You mau minum mah? Air buah air. Ha? Air buah air untuk you. Tak apa. Tak payah air lah. Saya pun bukan haus. Habis, okey. Saya mau tanya sikit lah. Ini bulan je lah. Sudah 3 bulan. 3 bulan aku tak payah. Sewa tau. Macam mana lah? Roy. Saya bukan tak membayar. Sale banyak kurang. Saya punya budak-budak main. We have a winner. Enemies have hit. We have a winner. Macam mana Roy mau bayar? Itu okay pun saya selalu main lah. Okay. Selalu kena pistol my dog tag. Dog tag my take please. Tapi you kalau boleh tolong settle lah. Sikit pun tak apa. Janji you bayar separuh, janji you boleh jalan bisnes lagi. Saya punya bos kalau datang sini, lagilah, you tak boleh naik ke. Bis, jauh tu penuh. Bis, habis. Weh, habis. Ni ha makanan kau bawa. Makanlah kau orang budak-budak ngaji, jangan lupa makan. Mat. Bila kau sampai? Pak. Ada makanan lah tu. Mat. Susah-susah je kau ni buat makanan untuk aku. Terima kasih, Mat. Kau selalu datang kedai duduk jenguk aku. Terima kasih tau. Aku okey, Mat. Tak apa pun. Tak ada apa lah, Bis. Kebetulan bini aku masak lebih. Apa salahnya kita kongsi rezeki bersama. Kau okey tak okey ni, Bis? Aku tak korang makan teruk je kau ni. Aku okey je, Mat. Biasalah, meniaga, turun naik. Bis. Aku kenal kau bukan baru, Bis. Daripada kecil, aku kawan dengan kau. Satu lah yang aku nak pesan dengan kau, Bis. Solat jangan tinggal, Bis. Kalau ada masalah banyak mana sekalipun, doa dekat dia. Di tempat untuk kau mengandung, Bis. Tapi kau jangan risau, Bis. Aku setiasa ada dengan kau, Bis. Setiasa dengan kau, selalu dengan kau. Oi! Dah lah tu, temen orang apa lagi? Itu tak aku cakap, teman. InsyaAllah lah, aku akan cuba. Pak! Bagus! Sale hari ni padu juga lah. Tak macam sebelum ni. Kurang main COD lah ni budak-budak ni. Bagus. Tak adalah biar aku winner sangat kan. Wih, panas tu. Bos, saya rasa aku rosak lah. Macam mana ni? Tadi saya sampai kena komplain ke semua. Apa? Rosak? Takkan dah rosak kot. Itu baru je beli. Tak mungkin lah rosak. Betul lah rosak, bos. Rosak tu panas. Yang itu, bos. Saya nak cakap sikit lah. Saya nak pinjam duit sikit boleh lah, bos. Kalau bos tolak gaji saya pun tak apa, saya tak kisah. Sebab saya nak pakai duit hari ni. Saya bayu sangat, bos. Aduh. Tadi kau sekarang pinjam duit pula. Okey lah, boleh lah. Nanti abang dah transfer kamu. Abang bantu. Dah kamu jangan saya sedia. Nanti abang bantu. Pergi buat kerja. Betul lah, bos. Terima kasih, bos. Selamat kerja tu,
Semenjak pada hari itu, fikiranku sangat rusing untuk memikirkan masalah yang kuhadapi ini semakin mencabar. Dan baru aku sedar sebenarnya rezeki yang kita ada pada hari ini terselit rezeki orang lain juga. Adakah aku mampu untuk atasi masalah ini?